Kapolsek Tegal Sari Kompol David Rio Prasojo berikan penghargaan kepada Didik Suyono, driver ojek online, atas aksi heroiknya telah menangkap dua jambret di Surabaya. Penghargaan itu diberikan kepada Didik Suyono setelah aksinya viral di media sosial Facebook. David Rio Prasojo berkata, ini adalah salah satu bentuk apresiasi dari pihak kepolisian kepada warga masyarakat yang luar biasa karena berpartisipasi aktif dalam mengungkap tindak pidana sekaligus juga mencegah kriminalitas. Diakui David, meski tindakan Didi untuk mengejar jambret itu beresiko, namun atas jiwa sosialnya, Didi berhasil meringkus dua orang jambret yang diketahui masih berusia belasan tahun. Dengan juga menghimbau bahwa aksi heroik yang dilakukan Didi itu juga dapat ditiru oleh seluruh masyarakat kota Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Tak hanya imbauan saja, David juga berencana menggandeng aplikator transportasi Gojek, tempat kerja Didi bekerja itu untuk mendukung tugas-tugas kepolisian untuk memberantas kriminalitas. Dan bersama-sama menjadikan Gojek agen-agen Kamtibmas dan agen-agen kepolisian di lapangan. Dengan demikian, setiap jengkal wilayah Surabaya akan ada polisinya. Yang pasti, sebagaimana perintah dari Bapak Kapolda Jawa Timur dan Bapak Kapolrestabes Surabaya, kami itu diminta juga untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan sekaligus mengajak seluruh masyarakat kota Surabaya, khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, bahwa keamanan ini, ketertiban, termasuk memberantas kriminalitas ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas kepolisian. Ini adalah salah satu contoh, yaitu pengemudi ojol dari Gojek yang juga merupakan anggota masyarakat yang patut kita beri apresiasi yang sangat tinggi karena berpartisipasi aktif dalam mengungkap tindak pidana sekaligus juga mencegah kriminalitas terjadi. Dia tanpa mengenal takut, berani juga mempertaruhkan segala resikonya dalam membantu kepolisian dan juga masyarakat untuk mengungkap kasus jambret. Jadi melakukan pengejaran sendiri, kemudian juga menangkap sendiri, dan tidak langsung dihakimi, tapi langsung diamankan, kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Sebagaimana perintah Pak Kapolda Jatim dan Bapak Kapolrestabes Surabaya, ini adalah salah satu bentuk apresiasi dari kami, pihak kepolisian, kepada warga masyarakat yang memang luar biasa. Dan kami berharap seluruh masyarakat kota Surabaya, khususnya Jawa Timur pada umumnya, menteladani sikap, perilaku, dan tindak tanduk yang dilakukan oleh Mas Didi ini. Agen Kamtibmas dan agen-agen kepolisian di lapangan. Dengan demikian, setiap jengkal wilayah Surabaya akan ada polisinya. Dengan begitu, kita pasti bersama-sama akan memberantas kejahatan. Sangat terharu, sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh saya dapat seperti ini karena saya membantu dengan ikhlas dan tanpa pamrih malah dapat penghargaan seperti ini. Semoga bisa jadi contoh driver-driver lain, jika mengetahui kriminalitas jangan pernah takut karena kebenaran pasti menang. Pak, waktu itu yang dipikirkan Bapak apa sih? Hanya mendengar teriakan, terus tanpa berpikir saya mengejar sampai ke masuk ke perkampungan kecil dan di sana dibantu sama warga. Pak, nggak ada rasa takut nggak? Insya Allah saya tidak pernah takut karena hidup mati ada di tangan Allah. Pak, kedepannya nanti seperti apa Pak setelah mendapat penghargaan ini? Apakah masih tetap Gojek atau ada profesi lain? Kapan hari dapat ituan, masih di Radilin Mas, masih dalam proses menunggu kabar. Yang pasti saya tetap Gojek dulu. Senang juga takut. Takutnya nanti kalau kan Gojek kan di jalan, takutnya nanti kalau yang ditangkap itu kenapa tamanya kan? Itu sih takut. Mungkin nggak rewel atau apa gitu. Kalau rewel nggak, cuma orangnya sih. Nah ini ya, tapi kalau untuk sosial di rumah itu lah, itu gambar itu suka bantu sih, nggak bantu tangga
punya ayah seperti papa karena bisa menolong orang yang sedang kesulitan. Besok besar ingin seperti papa, suka menolong.